Halo semua, balik lagi di channel gue di Keluarga Permana. Untuk teman-teman semua, thank you yang udah selalu setia nonton dan meninggalkan pesan komentar di channel gue, thank you banget. Dan di video kali ini, gue bakal update ada apa sih di bulan Juli di Seal Online Indo RPG. Nah, teman-teman yang udah pernah main mungkin langsung bisa ngelihat ya, di posisi gue berada sekarang nih ada yang beda. Oke, nanti kita jelasin nanti. Kita langsung aja ke Discord Indo RPG untuk melihat Cheng Logs dari update 6 Juli kemarin. Oke, teman-teman semua. Pertama, kita bacakan Cheng Logs-nya dulu ya. Di maintenance kemarin itu ada penambahan skill Infinity untuk first job Knight. Terus ada pemindahan NPC Cookie Rascal Rabbit dari kota Elim ke desa Lime. Teman-teman bisa menemukan NPC tersebut di situ tuh. Sebelah untuk Eden Marco, di sebelahnya untuk ke Alka. Oke ya. Selanjutnya ada perubahan harga Golden Chest dari 5 juta cegel ke 2.500. Dan ada perubahan harga Golden Chest Key dari 5.000 ke 7.500. Lalu ada update map Desa Lime. Nah, ini apa update Desa Map Lime ini? Teman-teman mungkin bisa lihat yang tadi, yaitu ada kolam. Jadi teman-teman nggak perlu ke Elim untuk mancing. Teman-teman bisa mancing di sini. Kenapa kolamnya di Lime? Karena ini berhubungan dengan update lainnya dari Seal Online Indo RPG pada bulan Juli ini. Kita lanjut lagi baca. Selanjutnya ada update terrain map kota Elim. Terus update beberapa kostum item mall. Nah, ini teman-teman, banyak banget kostumnya. Nah, ini bisa dilihat di FAQ. Eh, bukan nih. Di top up. Nah, ini ada cukup banyak kostum yang diupdate oleh Indo RPG. Teman-teman bisa lihat ada ini beberapa ya, yang bisa didapat dari item mall, dan ada beberapa kostum ini didapat dari top up atau dari golden chest. Nah, ini teman-teman bisa lihat di FAQ ini banyak kostum yang diupdate. Kita lanjut lagi. Update lainnya itu adalah update top up periode Juli. Nanti gue bakal buka setelah ini. Ini kita buka dulu deh. Terus pembagian reward dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Apa sih top up di bulan Juli dapat apa aja sih? Yang mana teman-teman mungkin tahu, di bulan Juni kemarin ketika kalian top up nggak dapat bonus Golden Chest. Nah, di bulan Juli ini Golden Chest kembali hadir di paket top up. Teman-teman bisa lihat minimal top up 150.000. Sekarang by the way kena pajak ya, semua perusahaan game online apapun itu kena pajak oleh pemerintah. Jadi setiap pembelanjaan teman-teman yang biasanya 150.000 net, sekarang ditambah pajak 10%, yaitu 165.000. Nah, teman-teman mendapatkan Golden Chest 2. Nah, kembali lagi, kalau yang lainnya sih nggak jauh beda sama sebelum-sebelumnya. Ada lollipop untuk ransum dan ada pet food. Dan untuk kostumnya yang teman-teman dapat yaitu Aloha kostum. Nah, ini kan Golden Chest balik lagi nih. Kira-kira apa yang ada di Golden Chest, kita lihat. Berikut adalah drop list Golden Chest Juli. Teman-teman bisa lihat ada ruby, diamond, pink diamond, gold runes, gold runestone, fem ticket, lux baby food, piagra, watermelon, guardian fox. Nah, ini yang unik sih. Sebenarnya ada di lime, cuman ya lumayan ya, 2 juta. Terus ada water drop diamond 3,5 juta cegel. Terus ada rascal rabbit hammer fest, ada Japan costume, ada manual 10-12, ada golden chest key thread. Yang ini teman-teman kalau dapat 5 itu dikumpulkan dan ditukarkan di rascal rabbit
akan jadi Golden Chess Key 1 yang bisa teman-teman gunakan. Jadi teman-teman tinggal beli aja lagi Golden Chess seharga 2.500.000. Key-nya kan udah ada. Terus ada EE, ada Conan Hair, terus ada ya ini yang unik ya. Biasa pet itu hanya dari pet ultimate, pet box, tapi sekarang dari Indo RPG memutuskan ada di Golden Chess, yaitu King of All Chicken dan Queen of All Chicken, serta ada Salamander dan Eagle. Terus ada Elephant Costume. Nah, ini adalah drop list Golden Chess Juli. Kita lanjut ke yang lain ya. Ada lagi atau tidak? Bentar ya. Oke, itu aja. Dan yang teranyar adalah update dari Indo RPG memutuskan untuk diadakannya Regen Coin. Nah, teman-teman bisa baca di sini, Regen Coin ini berlaku di kota Lime dan Kuil Adel. Teman-teman akan mendapatkan 25 koin setiap 10 menit jika berada di kota Lime dan Kuil Adel. Pastikan karakter tidak disconnect pada saat online agar koin tetap bertambah nantinya. Dan ini memang kecil karena di sini dari Indo RPG tidak mau juga membuat terlalu over ya. Jadi semuanya dapat koin maksimal dan lain-lain. Jadi ya ini mungkin di batas wajar untuk teman-teman bisa dapatin. Ya paling tidak untuk free player ini bisa bermanfaat untuk beli double XP, double drop dan sebagainya macamnya lah. Nah, ini adalah fitur terbaru yang ada di Indo RPG. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya bisa lihat langsung aja nanti koin teman-teman nambah gitu. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang lain, ini fitur yang sebelumnya, Daily Login. Mungkin untuk yang belum pada tahu, bisa dibaca di Discord detailnya. Tiap hari kalian mendapatkan reward jika kalian login 5 jam. Dalam satu ID hanya bisa satu kali claim. Oke, selanjutnya di bulan Juli ini, ya itu aja sih. Paling ya ini rencananya nanti dari GM-nya info bakal ada event mancing di sini. Cuman ya kita tunggu aja eventnya seperti apa nantinya. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa kalau mau top up, gunakan kode referral gue di bawah deskripsi, bisa teman-teman cek agar kalian bisa dapatkan bonus koin sebesar 15%. Jangan sampai nggak pakai, sayang banget lah, lumayan 15% bonus koin kan. Mungkin segitu aja update dari gue terkait dengan ada apa sih di bulan Juli di Indo RPG. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk bagikan info ini ke teman-teman yang lain. Contohnya ya seperti fitur-fitur barunya lah, ada Regen Coin dan sebagainya macamnya. Biar scene Indo RPG makin rame pemainnya dan makin seru lagi. Thank you semuanya yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. See you.